Jadi di bulan Mei itu gara-gara semua orang harus di rumah, Ya. stay at home, maka orang butuh pakaian yang memang layak untuk di rumah. Ya. Maka produk kami luar biasa, bukan saya aja, tapi semua Ya. produsen batik mengalami pasar puncak di bulan Mei sampai kurang lebih akhir Agustus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan channel ini selalu memberi inspirasi, memberi edukasi, motivasi, informasi. Syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk Mangayu Bagjo Hari Jadi Kota Pekalongan yang ke-115. Nah, kami ingin fokus diskusi mengenai potensi ekonomi Kota Pekalongan. Saya sudah bersama dengan Bapak atau Mas Muhammad Zaim Abdul Qadir, seorang pengusaha batik yang diberi nama Putri Marwa dari Kota Pekalongan. Apa kabar, Mas Zaim? Hei Andra, Bang. Ya, ini batik tetap jadi andalan Kota Pekalongan. Dan saya mendengar walaupun masa pandemi ini gairah untuk apa pemasaran batik tetap tinggi ya. Jadi menurut Pak Saim bagaimana perkembangan bisnis batik di Pekalongan sampai saat ini? Baik, kalau perkembangan batik sendiri dari tahun ke tahun itu semakin banyak produsen yang tumbuh berkembang, Pak. Ya. Jadi mungkin kalau kita tarik 10 tahun terakhir ini, perkembangan produsen batik itu sangat masif di Pekalongan. Iya. Iya. Sangat membantu perekonomian Kota Pekalongan, khususnya di batik-batik home industry, Pak. Ya. Pak, saya bisa memperkirakan nggak berapa ribu orang yang terlibat di dalam apa bisnis batik ini? Kalau dari sektor pengusahanya atau pedagangnya itu produsen batik di Kota Pekalongan yang jelas tembus 1.000 produsen lebih, Pak. Oh, lebih 1.000 ya. Tapi kalau yang terkait, artinya para pengrajin dari pembatik, penjahit, terus karyawan finishing dan segala macam, itu mungkin puluhan ribu bahkan bisa nembus 100.000, Pak. Nah, itu semua produsen itu sekaligus pedagang atau khusus produksi dan kemudian yang menjual ada sendiri? Ada yang khusus produsen, mereka hanya apa ya, sistemnya sistem maklon lah. Jadi konsumennya menyerahkan bahan baku, mereka memproduksi dan penjualannya dari konsumen tersebut. Tapi juga ada yang produsen itu sekaligus mereka mengembangkan jaringan marketingnya sendiri. Pak Zaim, mengapa apa khusus batik ini ya tidak ada pengusaha yang sangat besar gitu ya? Artinya kan justru yang menengah kecil ini yang cenderung apa tumbuh terus. Betul. Jadi gini, Pak, kalau kita sebagai pedagang batik ya, kita lebih bisa bertahan ketika kemarin yang membuat kami shock kan di tahun kemarin tuh, Pak, awal-awal pandemi, Pak. Ya. Itu kita shock, tapi alhamdulillah di para produsen batik home industry Ya. lebih bisa bertahan menghadapi gejolak-gejolak yang terjadi, Pak. Itu lebih dibandingkan satu perusahaan atau korporasi yang besar, Ya. mereka banyak yang PHK atau pengurangan tenaga kerja atau bahkan malah tutup. Ya, ya. Kalau Mas Zaim sendiri mulai apa ya mengawali Putri Marwa ini kapan? Saya itu 2000, saya 2002, Pak, mulai bikin batik 2002. Ya. Tapi dengan merek branded Putri Marwa ini 2006 mulai saya. Dengan branded ini
produksinya apa saja? Apa satu jenis atau banyak? Kalau itemnya, kalau bahan bakunya hampir 90% lebih kita pakai bahan baku kain yang rayon, Pak. Kain rayon ya. Kain rayon. Ya. Ada kain-kain lain, tapi itu mungkin paling 10%. Ya. Tapi untuk jenis produknya bisa ribuan item, Pak. Kita. Oh, ya. Kalau trennya bisnis apa usaha Pak Zaim sendiri gimana? Mulai dari apa 2002, 2006 sampai sekarang? Kita mengalami tingkatan pertumbuhan yang sangat signifikan itu di 2010, Pak. 2010 ya. 2010 itu produsen batik pernah menjalani dalam satu tahun, 12 bulan, tidak terjadi pasar turun, Pak. Jadi dari Januari sampai Desember, kebutuhan barang kita di pasar, khususnya produsen batik, ya, rayon, itu sangat luar biasa di 2010. Ya. Itu hanya melayani pasar dalam negeri atau ekspor? Kalau saya pribadi, kebetulan saya ada pasaran ekspor juga. Ada pasaran ekspor ya? Ya. Tapi enggak, persentasenya cuma paling 20% lah, Pak, dari kapasitas produksi kita. Kalau yang dalam negeri itu di apa? Di store ke pasar-pasar besar seperti Tanah Abang di Jakarta atau mungkin ke Bali atau gimana caranya? Sistem penjualan kita sistem keagenan, Pak. Jadi seperti pasar-pasar tradisional seperti Pasar Tanah Abang, kalau di Surabaya ada pasar Pasar Turi, Pasar Kapasang, ada di Sumatera, di Medan, di Padang, banyak tempat di Sulawesi. Nah, itu pasar-pasar tradisional, Pak. Kita memang produk kita ini dijual di pasar-pasar tradisionalnya. Saya yang agak heran itu kan, saya juga lihat juga Putri Marwa ini dijual melalui lapak-lapak online itu. Kalau itu gimana caranya itu? Nah, itu memang kondisi sekarang, Pak, di era digital ini memang, tapi alhamdulillah nih, karena kondisi pandemi ini, bersamaan kita sudah era sekarang mengenal digital cukup bagus, membantu kami untuk penjualan. Khususnya di era pandemi ini orang kan tidak keluar, Pak. Yeah. Orang nggak berbelanja, kayak pasar-pasar tradisional sekarang ini cenderungnya nggak ada orang, Pak. Lalu orang nggak ada. Cuman mereka semua pakai online-online begitu. Jadi dari kirim foto. Nah, dari reseller kita, para pembeli barang kita atau agen-agen kita itu mereka yang online-kan, Pak. Mereka yang online-kan. Alhamdulillah, ya dengan begitu kita masih bisa berjalan lah, Pak, walaupun seperti sekarang ini. Jadi Pak Zaim tidak mengonlinekan sendiri ya, itu jadi itu semua dilakukan oleh reseller ya. Sebetulnya kita ada, cuman produk online kita saya nggak samakan dengan produk yang saya jual di pasar-pasar tradisional. Karena kalau saya juga mengonlinekan, maka ada tabrakan harga, Pak, di pasar. Ya. Mereka akan kalah dengan harga kita pastinya. Ya, nah itu yang saya lihat di online juga harganya murah itu, ada yang 75.000, betul ya? Betul, Pak. Ya, nah itu bagi saya menarik sekali bagaimana mengelola produk pakaian jadi sudah siap pakai, berarti ada menjahit ada dan sebagainya itu harganya bisa di bawah 100.000. Jadi memang begini, Pak, produk kami ini berkisar dari penjualan kita di angka sekitar 50.000 sampai 85.000 per pieces. Yeah. Itu saya tadi mungkin lupa sampaikan bahwa satu tahun terakhir kita mencoba produksi, atau dua tahun terakhir malah, kita mencoba produksi dengan kain batik, tapi dengan nuansa yang bisa dipakai untuk keluar atau untuk acara-acara. Misalkan kita bikin batik tapi dengan model fashion. Ini dua tahun terakhir ini marah, Pak. Jadi kita yang dulu itu cuman artinya beradu motif, siapa yang motif bagus dia maka akan mendapatkan perhatian lebih. Sekarang tidak. Selain motif, kita juga beradu model atau desain. Makanya sekarang batik pun kita bikin
fashion-fashion dengan manik-manik, dengan apa namanya aksesoris-aksesoris yang kita kombinasi dengan batik. Itu pun harganya paling kita jual masih di angka angka 80 ribuan. Ya, luar biasa efisien kalau begitu ya. Nah, ya, itu gimana dampaknya terhadap tenaga kerja? Jadi berarti tenaga kerjanya murah sekali juga. kebetulan memang di Kota Pekalongan untuk pengrajin batik dan pengrajin atau penjahitnya masih bisa kita sesuaikan, Pak. Jadi artinya kita pun tidak bisa mengambil keuntungan yang apa namanya terlalu besar, tidak bisa juga. Kita bermain omset, Pak. Kita bermain bagaimana produksi kita itu terserap di pasar. Makanya nggak bicara keuntungannya atau bicara quality price atau apa namanya keuntungan yang bagus, tapi bicara quantity. Yeah. Artinya kita membantu supaya paralel keuntungan itu bisa terdistribusi secara merata. Artinya dari seorang produsen ke menuju ke agen, menuju ke reseller sampai ke end user, itu sama-sama mereka itu bisa ngambil sedikit-sedikit lah, Pak. Yeah. Kalau kita udah terlalu besar di awalnya, maka mungkin barang itu turun ke bawah udah nilainya sudah apa. Mas Jaim, itu apa juga karena Mas Jaim tidak apa ya mengelola industri ini dengan punya karyawan sendiri, tapi semacam diserahkan orang lain borongan gitu ya, jadi bukan pegawai tetap gitu ya. Betul sekali, Pak Bambang. Yeah. Jadi memang itu strategi kami. Kita nggak punya pabrik, ya. Tapi kalau orang Pekalongan bilang biasanya namanya pranggo, Pak, tempat produksi. Nah, di satu pranggo itu orangnya antara 10 sampai 12 orang yang bekerja. Itu mereka dari mulai ngecap atau nulis dan sampai pewarna akhir. Kita bikin sedikit-sedikit tapi di banyak tempat. Artinya semuanya supaya apa ya, setiap desa atau setiap kelurahan yang ada yang punya pengrajinnya, mereka bisa mendapatkan peluang untuk bekerja semuanya. Jadi tidak dipaku di satu titik. Cari inilah, Pak, sistem kita semboyan para produsen Pekalongan ini, cari berkahnya lah. Makin banyak orang yang terkait, maka makin banyak doa yang akan dipanjatkan. Jadi apa tadi, pranggo-pranggo itu milik siapa? Milik produsen atau milik kelompok-kelompok itu? Jadi gini, pranggo ini ada yang sistem sewa, Pak. Ya. Kita sewa lahan, kita bangun sederhana mungkin untuk produksi, ya. Karena bangunannya kan bukan bangunan permanen. Ya. Terus dengan apa ya, fasilitas semuanya lah, termasuk kita atur limbahnya dan segala macam. Ya. Tapi juga ada kalau orang yang sudah, mereka sudah bekerja di pengrajin batik sudah cukup lama, mereka punya modal, mereka beli tempat itu. Dan itu nggak sedikit, Pak, yang dari dulunya artinya hanya sebagai tenaga bayaran tukang cap buruh harian. Yeah. Sekarang itu sampai ada yang mungkin rumahnya ada dua, punya mobil dua, hanya dari pengrajin itu aja, Pak. Yeah. Jadi kita kelola, kita salurkan. Kalau bahasa saya ini jadi wasit, Pak. Yeah. Artinya wasit dari seorang pembeli dengan pengrajin, kita memfasilitasi dengan modal, kita ambil keuntungan sekian, maka kita jual. Jadi mereka hanya membuat tapi tidak menjual gitu ya? Mas Jaim yang menjual gitu ya? Bagiannya masing-masing, Pak. Jadi kalau pengrajin batik, tetap yang membuatkan motif, yang ngatur motifnya kan kita minta seperti ini, seperti ini, segala macam. Nah, mereka menjalankan apa yang kita instruksikan. Nah, setelah dari pembatik kita bawa, kita salurkan ke penjahit-penjahit kita. Kita juga yang ngatur modelnya semua. Dari penjahit kembali lagi kita, baru kita penjual. Menarik sekali cara bisnisnya. Nah, apakah karena ini ya, karena tersebar di banyak tempat itu, maka limbahnya cenderung agak susah mengendalikannya itu? Ini masalah, ini saya sebetulnya agak apa ya, agak malu, tapi juga sebetulnya ada sisi joke-nya, Pak, ada bercandanya di sini, Pak. Yeah. Pekalongan kalau melihat sungainya berwarna merah, hitam atau ungu, maka tersenyum. Nah, pasarnya rame katanya. Tapi kalau bersih, pasar sepi. Sebetulnya ini masalah buat kami sebagai produsen, Pak. Yeah. Tapi alhamdulillah saya
7 tahun terakhir ini sudah saya terapkan kepada para pembatik saya, khususnya yang langsung berhubungan dengan saya, itu untuk membuat limbah-limbah sederhana atau pengolahan-pengolahan limbah sederhana yang pakainya itu bukan kimia, Pak. Semuanya kita pakai probiotik. Kebetulan saya juga ada satu perkumpulan yayasan, yayasan apa, yayasan spiritual lah di Pekalongan ini, namanya Yayasan Majelis Zikir Kraton. Kebetulan memang dikepalai oleh atau dilokomotifin oleh seorang apa ya, seorang pemikir muda, Habib Muhammad Dadanillah Sahab, yaitu menemukan satu ramuan pengolahan limbah yang apa namanya dengan probiotik dengan biaya sangat murah, limbah itu tidak menjadi masalah. Itu alhamdulillah di pembatik-pembatik saya sudah saya jalankan, Pak. Kita memakai apa ya, menggunakan probiotik bahan-bahan, Pak, semuanya organik, Pak. Enggak ada yang pakai bahan-bahan kimia. Alhamdulillah mungkin sekitar 25 pengrajin saya itu sudah menggunakan itu semua, yang mana bahkan di beberapa titik yang berdekatan dengan ladang sawah itu hasil yang diolah itu air limbahnya mereka tidak mau dibeningkan atau tidak mau dijernihkan, supaya ada zat-zat tertentu yang itu bisa membantu menyuburkan tanah sehingga para petani lebih irit untuk memberikan pupuknya. Sebetulnya ini satu apa ya, satu keuntungan buat kita kalau kita mau matang-matang itu. Kita sudah sampaikan, kita sudah mencoba jalankan ini semua. Di beberapa titik itu diminta air kita, Pak. Air limbah itu diminta untuk menyalurkan ke sawah supaya mereka yang pupuknya harusnya seberapa menjadi seberapa, aja mereka bisa ngirit sampai seperempat pupuk yang harusnya diberikan. Mas Jaim, kalau memang ada penemuan yang bagus seperti itu, apa tidak pernah disampaikan kepada pemerintah supaya itu juga diterapkan di tempat lain? Sebetulnya pernah, Pak. Sebetulnya pernah, itu mungkin berapa tahun yang lalu kita sudah sempat sampaikan, bahkan alhamdulillah Pak Gubernur kita, Pak Ganjar, pernah mensurvei di salah satu lokasi uji coba kita di salah satu produksi batik juga. Pak Ganjar langsung meninjau lokasi juga. Tapi keberlanjutannya waktu itu saya kurang tahu, Pak, kurang jelas waktu itu. Cuman saya sempat terlibat waktu itu. Pak Ganjar datang, saya sama salah satu dari wakil dari yayasan kami mendampingi beliau meninjau langsung lokasi. Dan tapi ya mudah-mudahan ada tindak lanjutnya, Pak. Nah, Mas Jain, sekarang peluang baik, pekerja tambah banyak, produksi tambah meningkat terus, pandemi masih laku. Sekarang apa masalah yang dihadapi para pengusaha atau pengrajin batik ini? Kalau yang paling sering bermasalah adalah di bahan baku, Pak. Jadi saya mau cerita sedikit. Di batik ini kan ada bahan baku material kain, Pak. Ada kain, ada lilin, ada obat batik, dan yang lain-lain. Tapi yang sering, agak sering terjadi adalah di bahan baku material kain putih atau kain rayonnya. Sebetulnya dengan pabriknya kita nggak ada masalah. Dengan pabrik-pabrik yang berproduksi itu tidak ada masalah. Cuman pabrik mendapatkan bahan baku untuk membuat kain yang berupa kapas atau fiber rayon, kapas sintetis atau kapas olahan kimia, itu mereka sering mendapatkan ketidakstabilan harga. Itu yang jadi masalah. Nah, dengan adanya pabrik tidak mendapatkan kestabilan harga, maka itu imbasnya ke produsen batik juga sangat signifikan, Pak. Seperti saat sekarang ini, mungkin saya cerita sedikit, saya tarik satu tahun persis di tahun kemarin, Pak. Di bulan Maret, di awal-awal pandemi, itu memang kita mengalami shock market lah. Artinya benar-benar karena ada pemberlakuan PSBB, pasar tanah abang itu sampai 3 bulan tutup, artinya tidak dibuka, dan segala macam persoalan-persoalan di pasar-pasar yang lain. Sempat kami memberlakukan pekerja itu hanya kerja separuh waktu, Pak. Artinya dalam satu minggu hanya 3 hari kerja. Kita selang-seling, Pak, supaya tidak berkumpul. Tapi yang aneh, yang bukan aneh sih, Lut, anugerah buat kita produsen batik, di bulan Mei, saya ingat betul, bulan Mei tahun kemarin,
itu kita mencapai puncak yang tidak pernah kita capai. Oh. Ini yang disebut. Ya. Ini anu Pak, bercanda saya Pak ya. Ya. Berkahnya corona sih. Ini berkahnya. Itu corona nggak ada berkahnya, cuma saya bilang ini berkahnya. Jadi di bulan Mei itu gara-gara semua orang harus di rumah, Ya. stay at home, maka orang butuh pakaian yang memang layak untuk di rumah. Ya. Maka produk kami luar biasa, bukan saya aja, tapi semua Ya. produsen batik mengalami pasar puncak di bulan ini sampai kurang lebih akhir Agustus. Masuk di bulan 9 mulai landai, Pak. Kita masih bagus tapi mulai landai. Nah, ini kita mengalami agak sedikit pasar itu turun, yang turunnya sangat signifikan, Pak. Itu 50% Pak omset penjualan kami, Pak. Itu di bulan mulai di bulan 1 lah, Pak, satu pertengahan sampai saat ini itu kita masih mengalami 50% pengurangan omset kami. Tapi di sisi lain, bahan baku saat ini kenaikannya juga menyentuh level yang sangat luar biasa. Nah, ini kan agak sangat tidak membantu kami lah dengan bahan baku yang tinggi, tapi pasar tidak dalam kondisi kuat. Itu saat ini memang semua produsen lagi sering berdoa bersama lah Pak, semoga ini bisa ada apa ya, bisa ada peningkatan peningkatan apa daya beli masyarakat untuk di minggu ke depan, karena biasanya kalau sebelum puasa, satu bulan sebelum Ramadan itu pasar sudah sangat bagus sekali Pak. Ya. Nah, itu bahan baku apa rayonnya itu impor atau dalam negeri ada? Dalam negeri, Pak. Ya. Kemudian kira-kira logikanya apa? Rasionalitasnya kenapa naik? Ini yang belum saya temukan. Jadi banyak alasan yang sebetulnya buat saya kurang rasional. Ya. Ada sebagian bicara bahwa kondisi kontainer yang tidak bisa masuk ke negara kita karena bahan baku fiber rayon atau bahan baku kapas itu kita masih dominan impor Pak. Nah, sedangkan pengrajinnya rata-rata lokal semua, ada di Pekalongan, di Solo, di Jogja, itu mayoritas di kota-kota tersebut. Tapi untuk mendapatkan fiber rayonnya memang masih dipegang oleh beberapa pihak saja, artinya masih dimonopoli oleh orang-orang tertentu, sehingga sampai saat ini alasannya saya belum masuk lah yang ngomong, karena kan penerbangan untuk bisnis kan dibuka, semua kan urusan untuk bisnis kan dibuka baik luar maupun ke dalam, tapi itu salah satu alasan. Ada alasan lain lagi dan beberapa alasan yang sampai sekarang saya belum menemukan ini alasan utamanya apa. Ya. Produsen tidak bisa menyentuh sampai ke titik tersebut. Ya. Nah, kalau untuk menyelesaikan masalah ini menurut Pak Zain, siapa yang bisa turun tangan untuk membantu ini? Pemerintah, Pak. Ya. Kalau saya harapan kalau pemerintah bisa bisa apa ya, bisa menjamin ketersediaan bahan baku dan kestabilan harga bahan baku selalu baik, maka insya Allah kemakmuran pekerja khususnya di Kota Pekalongan akan lebih terjamin, akan lebih bagus. Ya, oke. Nah, jadi ini kira-kira menjelang Ramadan, menjelang Lebaran ini bisa boom nggak? Kira-kira bisa naik lagi nggak? Kalau harapan saya, ya naik Pak Bambang. Karena tetap kalau saya selalu optimis bahwa bahasa saya nggak pernah mau bicara pasar ini sepi Pak, tapi tidak dalam kondisi optimal. Saya memang selalu mengajarkan ke semua karyawan saya, tolong hindari kata-kata pasar sepi atau pasar jelek atau kata-kata negatif. Sampaikan aja ke konsumen bahwa kita tidak dalam kondisi optimal, tapi mudah-mudahan dalam waktu dekat ini akan meningkat. Feeling saya, keyakinan saya, masuk sebelum masuk puasa ini pasti akan bergerak. Ya. Nah, kalau ada hubungannya dengan kebijakan impor, itu kan pasti pemerintah pusat yang harus bertindak. Lalu pemerintah kota, ini pemerintah daerah ini, apa yang bisa dilakukan?
Ya, saya pernah dulu di tahun 2000, seingat saya Pak ya, 2013-2014, itu kita pernah mengalami kesulitan bahan baku berupa lilin Pak, atau malam atau gondrong, yang itu sebetulnya kita nggak ada urusan dengan barang impor. Nah itu berkaitan langsung dengan pihak perhutani waktu itu. Saya sempat sampaikan waktu itu kebetulan 2013-2014 itu Pak Basir sebagai wali kota, saya sempat maju itu. Saya mintakan bahwa tolong bisa nggak ya dibantu bahan baku batik di kota Pekalongan itu terjamin keberadaannya dan terjamin kestabilan harganya. Beliau pernah menyampaikan sama saya bahwa kumpulkan sekian banyak, dia minta waktu itu kalau nggak salah 100 para produsen batik untuk memberikan nama, data diri, terus orang yang terkait bekerja, beliau akan bawa ke pusat. Nah, tapi waktu itu saya masih berencana seperti itu, mungkin mungkin suara saya terdengar oleh orang-orang yang memonopoli hal tersebut. Maka lancar kembali, Pak. Lancar kembali. Ini terjadi sering terjadi, termasuk kain putih. Kain putih sempat itu nggak ada kenaikan, Pak. Bahan baku semua stabil. Tapi karena pasar ekspor kuat, maka mereka lebih memilih jual ekspor. Karena harga lebih bagus. Di sisi lain, memang mereka menunjang untuk memberikan kontribusi ekspor kita, ekspor negara kita. Tapi di sisi lain, menyusahkan produsen lokal. Karena kalau kita ngikutin harga ekspor, kita nggak kuat daya beli kita. Itu ini yang memang sebetulnya harapan kami produsen kepada pemerintah, ada damping, Pak. Artinya ada perlindungan produk kapas ataupun produk material bahan baku batik yang lainnya seperti lilin dan segala macam, agar supaya kuota kebutuhan dalam negeri atau dalam kota-kota yang memproduksi batik dipenuhin terlebih dahulu, baru sisanya lepas ke pasaran ekspor. Ya, jadi Pak Zaim, kira-kira pemerintah kota masih bisa berperan ya kalau membela warganya itu dengan cara menyampaikan ke pusat gitu ya kira-kira? Sangat bisa, Pak. Sangat bisa. Andaikan ada kemauan, itu pasti sangat bisa. Maka mungkin Pak Saim dan teman-teman pengusaha pengrajin batik ini harus menyampaikan atau apa bertemu ya dengan pimpinan Kota Pekalongan. Mungkin mumpung ini sedang apa peringatan hari jadi ke-115, momentumnya ini pengusaha batik minta supaya pemerintah kota memperjuangkan bahan baku. Kira-kira kalau begitu gimana? Oh, nggak masalah Pak, karena selama ini sih dari wali kota ke wali kota Kalongan, mereka ya alhamdulillah diajak komunikasi cukup bagus. Jadi yang saya dari zaman wali kota Pak siapa Pak Samsudiat ya Pak Samsudiat, Pak Basir, Pak Almarhum Alek, terus Pak Selani sampai sekarang dengan Pak AA. Insya Allah beliau-beliau sangat membuka lah, sangat membuka diri untuk para pengrajin batik, para produsen batik, karena dengan kita bisa berjalan, maka sebetulnya kita membantu pemerintah mengurangi pengangguran. Ya, baik. Terima kasih sekali Bapak Muhammad Zaim Abdul Qadir, pengusaha batik Putri Marwa Pekalongan. Saya kira masukan-masukannya cukup menarik, ya, bahwa potensinya besar, bahkan pernah sangat besar dalam situasi pandemi, cuma sekarang ada masalah, yaitu bahan baku. Nah, mudah-mudahan pemerintah Kota Pekalongan bisa membantu para pengusaha pengrajin batik di Kota Pekalongan. Sekali lagi terima kasih sumbang pikirnya, ya, Pak Muhammad Zain, sukses, maju terus. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.